Hi guys, welcome back to my channel Agacha JTV Family. Nah, di sini kita lanjut bermain Mobile Legend Adventure, guys ya. Oke, dan untuk video kali ini, guys ya. Nah, di sini kita bakal melihat GBR untuk Lizard King, guys ya. Komposisi tim apa yang terbaik untuk menghajar si Lizard King, guys ya. Oke, kita lihat guys ya bersama-sama ya. Di sini ini kan legend rank, guys ya. Istilahnya sudah seharusnya sih ya istilahnya ya yang damage-nya gede-gede lah guys ya. Dan di sini ya kreativitas ada yang ya yang istilahnya punya member lemah ya, itu kreativitas apa untuk mendapatkan lebih damage lebih ya mengandalkan kreativitas guys ya. Oke, di sini Fly Life guys ya. Di sini Fly Life masih menggunakan dua akasiknya guys ya. Ini kalau saya lihat ya. Sorry guys ya. Ini tim ini hampir setiap hari Fly Life pakai guys. Hampir seluruh bos dia pakai. Dan damage-nya ya, kalian pasti penasaran guys ya, damage-nya Fly Life berapa di bosnya Lizard King guys ya. Oke, ini kenapa ini? Siboman Ox Leo guys ya. Oke. Kalian pasti penasaran Fly Life berapa guys ya. Nah, kita lihat guys Fly Life. Nah, Fly Life guys ya 23 billion ya. Paling banyak 26 billion guys. Jadi istilahnya range-nya tuh untuk tiap boss sekarang Fly Life itu cuma 20 billion sampai 26 billion. Itu sudah maksimal guys ya. Tidak bisa lebih dan bosnya tidak mati guys ya. Kalian bagi kalian penasaran bosnya mati di berapa ya? Kita sama-sama enggak tahu guys ya. Oke. Oke, ini kalau dilihat ya ini Fly Life ini timnya standar aja sih guys ya. Istilahnya buka ada Karina guys ya. Nah, yang lain Karina yang TB-in, yang lain ya tinggal support sama damage dealernya si Kari guys ya. Si Iceman juga dia kena aja cuma punya satu akasik, dia pakai dua Angela guys ya. Begitu juga dengan Momo guys ya. Ini kalau kalian akasik bisa terkuat, saya sarankan pakai akasik guys ya daripada pakai Harley guys ya. Saya sudah coba pakai Harley di Momo, enggak pakai akasik. Itu kurang gitu bagus guys ya. Dan saya juga lupa guys ya mencoba ya, tapi mencoba pakai Harley satu Angela guys, tapi itu kayak kurang bagus guys ya karena akasiknya jadi enggak begitu cepat ya ultinya guys ya. Oke, Stulem juga kurang lebih sama guys ya, akasik yang terkuat guys ya. Nah, kemudian kita coba cari-cari yang aneh di sini guys ya. Oke, air kuning biasa, GTV pakai standar biasa guys ya, pakai Harley guys ya, masih yang ya squad dulu lah guys ya, squad standarnya kayak ya inilah guys ya, pakai Harley ya. Ini guys ya, ini yang luar biasa guys ya, New L guys ya, ini tanpa Karina guys ya, Edian, dan kita lihat kontribusinya guys ya. Wih, beda 2 poin sama saya guys ya. Kalau kita lihat guys ya, damage-nya saya ini sekitar, lihat guys ya, damage-nya damage-nya GTV ini sekitar 6 billion guys ya. Nah, berarti si New L ini sekitar 5 billion guys ya. Kalian lihat guys ya, levelnya beda jauh guys, dan dia bisa mendapatkan damage yang luar biasa guys ya. Waduh, ini saya enggak nyangka ya bisa nih guys ya. Ini setahu saya ini kan istilahnya di apa nih? Di Lizard King ini kan banyak anaknya si Lizard King guys ya. Nah, banyak anaknya yang lemparin tombak-tombak guys ya. Nah, itu bisa tanpa Karina guys ya. Kalian lihat guys ya, di sini semua pakai Karina guys ya. Nah, semua pakai Karina guys ya. Oke, kita coba lihat lagi yang di bawah ya guys ya. Oke. Nah, semua pakai Karina, guys. Wedan nih ya si New L nih, guys ya. Oke. Karena dia ini spesial ya, kita pantau sama-sama guys ya bagaimana guys ya. Let's go. Oke, akasik yang di bawah ini ya. Ini yang di bawah ini guys ya. Ini memakai horn ya. Akasik yang di sini memakai staff ya. Ini sudah bisa kelihatan ya. Oke. Kalau yang tadi yang ada energinya di awal-awal itu pakai potion guys pasti. Oke, nanti saya bakal bikin perkiraan artifact-nya di situ guys ya, karena saya enggak tahu ya dia gunakan artifact apa aja, cuma bisa main kira-kira aja guys ya. Oke, di sini Angela ditaruh depan berdua sama
kari guys ya, kari di atas guys ya. Kemudian sisanya akasik di belakang guys. Ya maksudnya di tengah dan di belakang. Yang saya penasaran itu guys ya, ini tombaknya ini banyak loh guys. Itu enggak terluka kasih kari guys ya. Ini kalau kita lihat ini kayaknya kayak auto guys ya. Kayak spam. Tapi ini saya rasa enggak mudah guys ya. Apalagi bos sendirian aja enggak mudah, apalagi ini ada anak buahnya lempar-lempar tombak. Wah. Karena kari itu cuma 5 kali hit dia baru bisa dapat kebal guys ya. Ini kok enggak mati-mati karinya guys. Dian guys. Minggu lalu saya lihat semua pakai Karina guys ya. Baru kali ini saya lihat tanpa Karina guys. Luar biasa. Dan damage-nya guys ya, damage-nya mendekati saya punya guys ya. Jadi saya bisa katakan ini adalah formasi untuk formasi the best untuk mendapatkan damage yang luar biasa bagus guys ya. Tapi ini pasti tidak mudah guys. Ini pasti ngulang-ngulang terus-terusan ini guys. Wah. Kalau kita pakai Karina otomatis enak guys ya. Satu kali hajar langsung selesai, langsung kelar. Ini saya kurang tahu berapa kali dia coba ini guys ya. Wow. Oke. Nanti untuk bos-bos ke depan guys ya, saya bakal coba pakai tiga cara Akashic ini guys ya. Karena saya sudah ngambil Akashic guys ya, saya sudah ngambil Akashic dari Money Pack ya. Jadi saya sudah punya Akashic 3 biji guys. Tapi karena saya enggak tahu, saya pikir di sini untuk Lizard King ini masih apa enggak, maksudnya enggak bisa pakai 3 Akashic, enggak bisa pakai tanpa Karina. Ya saya enggak coba ini guys ya. Oke. Luar biasa guys ya. Kalau lihat replay guys ya, replay itu dilihat enak banget guys. Tapi apa prosesnya itu mendapatkan replay yang sebagus itu yang susah banget guys ya. Oke, yang standar ini nggak usah dilihat lah guys ya. Dan kita lihat ya berapa banyak fly life di sini tadi 23 billion guys ya. Nah, formasinya sih santai kayak gini guys ya. Ini fly life juga bakal bisa mendapatkan lebih banyak guys ya, lebih banyak. Tapi ini sudah paling banyak sih guys menurut saya guys ya. Kenapa? Karena ini yang disupport sama Angela adalah Akashic guys ya, bukan Kari guys. Jadi kak ini di sini juga si Akashic ini sudah ulti string banget guys ya, sudah ulti string banget guys. Tapi mungkin bisa lebih banyak guys ya, bisa lebih banyak kalau yang disupport Angela itu karinya mungkin guys ya. Tapi saya nggak ngerti juga guys ya, mesti dicoba sih guys, mesti dicoba. Tapi asal punya ini guys, punya Akashic terkuat ataupun bisa kari terkuat. Kalau kari terkuat dan Akashicnya lemah itu kayak SGTV guys ya, itu susah guys, susah dapetin damage gede guys ya. Kecuali pakai 3 Akashic ya, kecuali pakai 3 Akashic itu belum pernah saya coba guys ya. Kalian lihat sendiri ya, pakai 3 Akashic tadi yang levelnya jauh di bawah saya aja bisa nyamain saya punya skor guys, hampir beda 2 poin aja guys ya, luar biasa. Oke. Ini sudah 10 billion guys ya fly life ya. Oke, 15 billion guys ya. Oke. Ini memang kalau kita nonton replay ini guys, ini kebanyakan ultinya Akashic aja guys ya, yang lama ya. Habis pikir guys ya.
bisa ya Kari menahan lemparan tombak anak buahnya si Lizard King ini guys ya, banyak sekali. Oke, sudah 20 billion guys ya, 21. Oke, 22. Oke, 23 guys ya. Nah, maksimalnya 26 tadi guys, kita lihat ya guys ya. Oke guys ya, tampaknya itu aja ya kalau saya pikir untuk sementara ini, tim-tim apa aja yang komposisi terbaik untuk mengejar si Lizard King ya guys ya. Dan menurut saya adalah yang digunakan si New L ini guys ya, dan ini tidak mudah guys ya. Kalau kalian kesulitan guys ya, saya sarankan menggunakan Akashic terkuat aja ya. Dan kalau misalnya kalian tidak mampu Akashic terkuat, ya kalian gunakan aja yang kombinasi yang standar dulu guys ya, yaitu yang saya pakai ini guys ya, yang pakai menggunakan Harley, Karina, Kari dan dua Angela guys ya. Itu sih untuk sementara ini guys ya. Kedepannya bagaimana lagi nanti bakal saya coba videoin lagi guys ya, apakah bakal rame yang menggunakan 3 Akashic di Lizard King. Kita tunggu aja minggu depan guys ya. Oke guys, videonya sampai di sini aja. Jika kalian suka dengan videonya, please tekan tombol like-nya. Jangan lupa di-share, tentu saja subscribe and comment guys ya. Terima kasih sudah menonton. See you in the next video. Bye-bye.